kira-kira para rabu manfaat membeda acara ingat malam hari makin gak ditobon apa tentukula ingin mengkiaskan analogi hukum orang membeda acara agak malam hari makin nikah biarpun tentukula tidak jauh beda faidah dan manfaat epon sarang orang aziarah kubur ring ziarah kubur nikah pak bu nikah manfaatnya beda telok paling sakoni ini tong imma litadzakuril mauti wal akhirah sepertama orang aziarah kubur kak dito pertama imma litadzakuril maut wal akhirah kadangkala ini tujuannya untuk mengingat mati dan mengingat akhirat karena terus terang gue leban sambian nikah mondok pati hadir ke acara agak malam hari makin nikah tak ingat ke batin pak nikah para rabu mon orang pak nikah sampai terlalu sibuk dalam urusan duniawi batin pak nikah lo batin ingat akhirat lo batin ingat padahal kau le ajunan gak ditobar rabu odi dalam dunia sakaja antara umur sebidek ke petong bolok monde pak jaring mangken panika para rabu sedengu deh tajuk kada orang ini kan urusan pate beni pada ben orang naman padi mon orang naman padi berumah orang naman padi nikah mon la koning mon la tua buru yare bener mon hirup hirup ada nyari lakoh jaru biru yare kepa ya apa mentaking pakana sape ini mun pate ni pada bernikah nyaman tertib jadi pada ben rukun wudu jadi si tua gelu mate buru pak si bak tua buru si ngodok buru baji habis saja mate nikah pada ben orang namen nyior katipun apa orang namen nyior belulu keker kada pluk belulu nduk ri belulu keker kada pluk mate saya guru bayi kan ada bayi ate ba ada mate ba napa boleh nas panas jarang ojon napa saya laris es degan nyor ngode wa bukan harus saya laris ibat orang dengode dan mate kada pamono mate pamono lemah mate situ para rabu ya jaring tak penting beda acara walimaan ada talem toron Allahu Akbar mengen gue ban sampean dergi lanjang umur karena gue yakin saya bapak dia terus kesana ku mikirnya takut ke mati berdua saya bangal ke mati pada ini jangan ngeringer senomor dua ketika dito orang membeda acara ketika dito sami sarang ziarah kubur ketika dito auli nahwi du'ain atau semata-mata untuk mendoakan fatusannu likulli muslimin maka disunnahkan ziarah untuk berdoa itu disunnahkan untuk mendoakan sesama orang Islam lah mangken nih kan Satija binti Sagi mangkin ampun oleh satu sari tretan kau leban panji dengan ampun oleh satu sari ampun sebuah ngomor ini itu akib ini buruh pada tahlil nasari pun ini pada pemausan suratu yasin ini pada fatihah ah remon eh terima terima si makmat magawan biar ke muslim bah pada hadis cerita soh soh eh ala syarti muslimin ketipun apa hadisnya la yajtami'u qaumun muslimun yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa stajaba Allahu du'a'ahum tak kumpul setong-setong kaum telok we cukup lah hari tak temu jak berapa jumlahna cayah tak nari lako ko wakik mi tonga oh berapa ko jak manusia pada Islam ah sebagian doa Allahumma ighfir laha warhamha pasambian ngojak amin sebagian doa sebagian mujahamin illa stajab Allah du'ahum pasti Allah bakal nerima ke doa Allahumma salli ala Muhammad
sawarene pode terima pon apa boleh jadi ya tu pun tu jadi beni duri je jejen gini ga nase gudah mare pon kenyang pon alhamdulillah jetlah par gulu makan di rumah aja lemare pon tore terima pon Allah kafi mare ke bosat aja wah senomar tello littabarruk lit littabarruk keng karena tero olia baro baru di nah di laki bangga sepoh membeda ketika di toge tero olia baro kah anak di kabar Arabu membeda acara agak menikah nyelamat di orang sepoh nah kak dinto pada menyeram bungka andi kak bungka ini seram andi kak bungka ini putok buana lebek wah mun bungkana lok tomane siram sekali lok tomane butok ada keren mangkana kan sampai beda debu bila beda anak kalau pai atina akin sampai beda atina akin adu akiring sepo duaan tak tahu mana adu akiring sepo duaan nikai jamin rezeki apa ke mangken nika man gak man nyari barokah apa dopa kok ama kok ama kok ama kengkering sepo na bengandem maka dunia terbalik jangan sinetron fatusannu li ahli al-khair aziarah keng tero tabarruk aduakin keng tero tabarruk ni kesemata-mata sunnah disunnahkan untuk orang baik kering gua li ngasambian entar kemerta jesah kerua bini namung aduaki syekhona holil tapi abak tero baro kenapa li anna lahum fi barazihihim tasarrufat wa barakat la yusama daduha karena bagi mereka orang baik ringwani kata Syekhana Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani kerua para rabu berdening alam barzah punya tindakan-tindakan punya barokah-barokah sepe tolong apa ini kata ning bitong lo berarti minta ke kuburan dan siapa minta ke kuburan gending pun minta ke kuburan nikah mapadeng cinta ke orang gua di mapadeng cinta ke orang separat tu ke Allah dibudin sarang Allah seteja hajat ben seteja kesusahan ben Allah Ta'ala pahit leper seandi kesusahan ibri jalan keluar seandi hajat pas epataka hajat Allahumma salli ala Muhammad mengenai bang malam mari bangken gula ben sampian nikah seandi hajat terparing kita ke hajat tapi sandi dosa-dosa daripada ada daripada gemet dosa sandi otang daripada korma jar meni amin dok.